warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semuanya sehat ya? Amin, semoga semuanya sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang matematika ya. Matematika yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang bilangan ribuan. Bilangan ribuan ya. Ini ada angka 1, kemudian ada 0,3. Ini adalah nilainya 1000. 1000 ya, ini adalah ribuan. Kemudian angka 1 dengan 0,2 bernilai ratusan. Angka 1 dan angka 0,1 ini bernilai puluhan. Kemudian angka 1 adalah nilainya satuan ya. Kalian semuanya pasti sudah bisa untuk mengenal bilangan-bilangan ribuan ya, ada 1000, 2000 dan selanjutnya. Kemudian kita lanjutkan membaca bilangan ya, membaca bilangan. Ini ada angka 2, 4, 3 dan 5. Angka 2-nya nilainya ribuan, angka 4-nya bernilai ratusan, angka 3 bernilai puluhan, dan angka 5 bernilai satuan. Kita baca angka ini menjadi 2435. 2435. Ya. Kalian bisa. Kita lanjutkan untuk mengurutkan bilangan. Kalian bisa lihat di halaman 6 dan halaman 7 itu cara mengurutkan bilangan. Kemudian kalian lakukan, kalian kerjakan latihannya ya. Ini mengurutkan bilangan dari yang kecil. Mana bilangan yang paling kecil diurutkan dulu, taruh di depan, dilanjutkan yang paling besar ya. Kemudian urutan bilangan dari yang terbesar, ini nanti kalian urutkan dari yang paling besar, letakkan paling depan, dilanjutkan yang lebih kecil dari yang pertama, dan diurutkan sampai bilangan yang paling kecil gitu ya. Ya. Selamat berlatih. Tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.